Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara melihat video live kita di TikTok yang sudah selesai ya teman-teman. Sebelum ke tutorialnya, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kita langsung ke tutorialnya. Pertama, kita klik profil di pojok kanan bawah. Setelah itu, kita klik pojok kanan atas, titik 3. Lalu klik pengaturan dan privasi ya teman-teman. Setelah itu, kita cari yang namanya live. Nah, di sini ya teman-teman, live. Setelah itu, pemutaran ulang live. Kita klik aja di sini. Jadi, rekaman-rekaman kita ada di sini. Tanpa judul, waktu 14.36. Durasinya 1 menit, penonton tidak ada, berlian tidak ada. Itu ada di sini. Kita bisa hapus, kita bisa unduh. Rekaman live disimpan selama 30 hari. Jadi setelah 30 hari akan hilang otomatis meskipun tidak kita hapus ya teman-teman. Oke? Mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.